untuk bawa dalam lebih kurang 10 orang. Dan sekarang ini sebagai permulaan untuk dapat pengalaman macam mana menguruskan benda-benda ini semua. Mungkin susah dan banyak halangan-halangan dan rintangan. Jadi kita try dulu bawa 3 pesakit. Ah, okey. Antara halangan dan rintangan tu kenapa yang masalah sangat tu apa? Kita kadang masalah kita sekarang ni ialah di antara apa ni perhubungan di antara Malaysia dengan Palestin terpaksa melalui jalan Mesir. Jadi untuk keluar daripada Mesir perlu pada urusan-urusan tertentu yang mungkin mudah dan mungkin susah, mungkin terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Tidak dipermudahkan. Tidak dipermudahkan. Disusahkan. Dan begitu juga masalah-masalah berkaitan dengan apa nama pemasangan ini sendiri. Jadi kita tak ada pengalaman. Ya, saya. Sebelum ni untuk bagaimana nak pasang apa titik bengit masalah dalam konteks pemasangan, kos bahan dan barang di mana ada dan bagaimana operat untuk memulihkan dan dia boleh menggunakan kaki palsu ini suatu. Siapa yang biayai rawatan perubahan ini? Untuk permulaan ni kita memang mendapat dana daripada kementerian luar. Jadi kita sebenarnya dalam projek ni untuk peringkat ni melaksanakan projek yang diamanahkan oleh kementerian luar. Boleh tak cerita sedikit mengenai Muhammad? Umur dia 23. 23 tahun. Dan ceritakan sedikit mungkin bagaimana kakinya boleh terputus dan hilang. Ya ni tahqiq كيف يا اصابه يعني اصابه رجلك يعني كيف. نعم. اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا انا اصبت في الحرب الاخيره على قطاع غزه بتاريخ 14 يناير من العام 2009 في العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه. طبعا كنت بالقرب من منزلي وقامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف المدنيين استهداف عشوائي. طبعا الاحتلال لا يفرق بين مدني وعسكري، الكل هذه لغة الاحتلال، لغة القتل ولغة الدمار ولغة التخريب. طبعا استهدف وأطلق الصواريخ بشكل عشوائي وأنا كنت من بين المصابين، أنا وصديقي أصبنا. أنا الآن مصاب ببتر في القدمين وصديقي أصيب إصابة خفيفة. Saya tak faham. Dia apa ni terkena bom masa peperangan terakhir itu pada 14 hari bulan tahun lalu. Tahun lalu. Wah, okey. Pada tarikh itu dia berada di tepi halaman rumah dengan kawan-kawan. Jadi oleh kerana Israel ini dia melancarkan serangan secara rambang, membabi buta dan rambang. Jadi tidak membezakan antara askar dengan orang awam. Jadi dia di antara orang yang terkena bom yang dilancarkan oleh Israel dan terputus dua kaki dia. Keluarga dia selamat? Usratakiani. La usrati bi khair. Keluarga dia selamat. Jadi cuma dia mengalami kecederaan. Yeah. Apa di sewaktu tu apa yang terjadi setelah dibom? Pasti sakit. Ke mana dia pergi? Ini ba'da ma usib kaif aina tazhab wa الآن الفترة الماضية من بعد الإصابة هي فترة قصيرة لا تتجاوز السنة. طبعا قضيتها أغلبها في العلاج، السفر إلى جمهورية مصر العربية لمدة شهرين والعودة إلى غزة وإجراء بعض العمليات، ومن ثم في بداية العام جئنا إلى هنا إلى أهلنا في ماليزيا ونكمل مشوار العلاج الآن. طبعا دراستي توقفت، أنا طالب في أدرس التربية الرياضية، الآن متوقف عن الدراسة بسبب الإصابة. Dia lepas daripada terkena tu dia dibawa ke Mesir untuk rawatan semasa selama sebulan. Kemudian lepas rawatan Mesir dibalik semula dan sambung rawatan. Sebab sebenarnya rawatan dia ni, boleh tunjuk sikit kaki dia? Sebenarnya banyak benda yang belum dikeluarkan ni, peluru-peluru, kesan peluru masih ada dalam badan dia. Dalam badan dia ni, kita contoh, tunjukkan sikit tak? Contoh. Tengok tangan dia. Yang dikeluarkan. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Jadi yang tu yang boleh ini, kita keluarkan. Oh, ini peluru yang dikeluarkan daripada anggota dia bila dia datang sini. Kok macam ni? Maknanya serpihan-serpihan ni masuk dalam badan dia yang kita masih ada. Ini masih ada di dalam badan dia. Yang tak boleh dikeluarkan ni, kalau dia keluarkan dia mungkin menyebabkan cacat. Adakah ini membuatkan dia lebih marah kepada Israel? Memanglah itu yang sebab itu kita tengok orang apa ni masyarakat Gaza dia sanggup
berjuang, dia sanggup bertahan sebab boleh katakan semua ahli keluarga dia terlibat dibunuh cacat. Ya, dia tak bersalah, dia tak buat apa tak pun. Apa-apa. Dia suka hati dan yang paling menyedihkan kekejaman ini seolah-olahnya mereka diberi ruang dan peluang untuk melakukan demikian. Kita tunjuk sikit kaki dia. Ini kaki palsu ya. Kaki palsu. Jadi dan maknanya ini dah siap dah. Ini masih dalam proses. Bagaimana macam mana dia nak menyesuaikan diri dan apakah mungkin masa depan dia, apa yang dia lihat yang boleh dibuat untuk dirinya? Sekarang ni dia sedang melalui fisioterapi. Dia buat fisioterapi. Jadi setelah dia datang, awal-awal lagi kita dah masukkan dia ke fisioterapi. Dan lepas pasang pun mereka ni dilatih dengan fisioterapi juga. Dan sampai sekarang masih dalam latihan. Dan yang antabat nama Torjik Mazat Ta'amal. Mazat Ta'amal. Dia punya minda tu macam ni nak kuatkan dan sentiasa positif untuk apa masa depan dia? Apa yang dia lihat? Apa yang akan dia lakukan? Tatabawi nafsakan. Naam. عندما أعود طبعا سأكمل في البداية مشوار التعليمي. عندما أنتهي طبعا لن نترك باب للإبداع إلا وسنطرقه. سنعمل في كل مكان. Senakun insyaAllah akwa mimma kunna alaih. Jadi dia kata dia akan sambung pelajaran dia. Dia masih di universiti. Masih student universiti dan untuk di kuliah matematik. Okey, dan kepada anda yang mungkin terkesan dengan perbincangan kita hari ini sebab sekarang kita duduk bercakap, kita tak lihat dan kita tak bawa mereka yang mengalami kesan daripada kekejaman ini. Satu makan malam akan berlangsung di Dewan Perdana Felda pada 23 Mei iaitu hari Ahad, 7.45 malam hingga 11 malam. Dan anda yang berhati mulia, rakyat Malaysia tidak kira apa agama dan bangsa sekalipun, mari kita sama-sama bantu mereka ni yang tak sememangnya tidak bersalah. Anda boleh telefon ya, dapatkan tiket dari Puan Rabiah dan Cik Anis di 017-272-1612. Saya ulang ya, Puan Rabaiyah, 017 Rabaiyah, betul, okay, 017-272-1612 atau 017-450-7800 ataupun anda boleh layari laman web www.amanpalestine.net. dan apa akan berlangsung pada malam amal ini? Malam amal ini bertujuan untuk mengumpul dana untuk mereka-mereka ini yang untuk yang akan datang juga. Okay, yang akan datang tu berapa orang dah? Kita ada dalam senarai kita yang dalam 7 orang lagi yang kita mahu kalau boleh kita laksanakan. Macam mana pilih kita ini? Pilih berdasarkan kepada mereka yang tak boleh dirawat di Gaza. Okay. Dan tidak ada alatan dan tidak ada kemahiran untuk fisioterapi. Jadi kebiasaan mereka ni kalau dia pergi keluar ke Mesir ke mana, bila dia dipasang dengan alat yang tak canggih, tak elok, dia biasanya dia orang tak boleh teruskan. Okey, kita dia minta pesanan sikit daripada Muhammad selaku mengetuai seluruh warga Palestin. Pesanan sikit pada rakyat Malaysia. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Mazaturid antapun li sya'bin Malaysia. Naam. طبعا نتقدم بالشكر الجزيل للشعب الماليزي الذي أتاح لنا فرصة العلاج هنا، وأتمنى أن يستمر هذا المشروع، ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع. وبصراحة الشعب الماليزي يعني شعب معطاء وقدم لنا الكثير. Jadi dia mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia. Dan dia berharap projek ini dapat diteruskan untuk masa akan datang dan mengharapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang menyumbang dalam projek ini. Nah, wa atamanna an yastamir hadha al-mashru' hatta nastati' an li'anna hunaka al-mi'at min al-jarha amthali hum taban yahtajun ila al-'ilaj. Fa atamanna an yastamir hadha al-mashru' hatta yatamatta'u bima nahnu fihi al-an. Jadi dia berharap projek ini berterusan kerana dia kata masih ada di sana ratusan orang yang sepertinya